servis mobil, khususnya si AC nih, di Van AC di daerah kawasan Kebon Jeruk di Jakarta Barat. Dan ini lagi cek untuk isi freon, guys. Oke, kita lihat coba. Oke guys, ini lagi proses pengisian freon dari tabung freonnya masuk selang-selang ke pengaturan buat freon, nambah freon. Nah, ini untuk alatnya guys. Tipe mobilnya ini Nissan Tiana ya. Nissan Tiana. Ini nggak tahu nih kapasitasnya berapa. Nanti akan ketahuan setelah full. Ada alatnya guys, jadi ketahuan suhunya berapa untuk kedinginan di dalam kabin. Siap. Siap, siap. Santai bos, santai. Gak apa-apa. Itu juga ada Innova guys, sebelah tuh. Juga sama, lagi tambah freon juga. Wah, ini ada kawan kita satu guys, Mr. Wisnu. Wes, dia lagi beli minum, katanya ngorong alias aus. Ya guys, ini AC-nya tuh nggak dingin guys, mobil tapi masih terawat. Nih, untuk AC ini udah nggak dingin sama sekali. Tuh guys, kalau bisa ngerasain ya, di sini nih tuh udah nggak dingin. Di sini nih cuma kayak kipas angin aja guys. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ditambah freon bisa kembali normal lagi. AC-nya ini Nissan Tiana tahun 2016 guys. Nah, ini udah kalau teman-teman bisa ngerasain. Ini juga boleh teman-teman yang mau tambah freon, servis AC mobilnya, datang aja ke sini ke daerah Kebon Jeruk. Ini Van AC, Van AC, FENTS. Fan AC itu udah ya lumayan terkenal guys. Oke guys, kita kembali ke pengisian tadi. Ini udah nggak begitu dingin nih. Aduh, ayo coba kita cek. Ini kayaknya cukup lama guys. Nggak tahu sampai berapa lama pengisiannya nih, nanti kita cek aja nanti. Oke guys, sekian dulu. Nanti kita sambung lagi.